Ada Bang Atin nih. Mbak Widya. Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ngapain Bang? Gua order. Bang, udah berapa orderan Bang? Oh dari semalam ini udah berapa order? Belum banyak, baru berapa order, banyak banget ini lagi. Oh ya? Panas-panas gini Bang. Panas banget lagi. Cuacanya emang lagi, polusinya lagi gak beraturan. Lah, itu ada tukang kopi tuh Bang. Mana? Situ. Ayo. Kita ngopi-ngopi aja dulu. Iyalah. Iya, ayo. Sih. Tenang aja. Tapi sambil ngebit ya. Wah, nyalain aja Bang. Siap, maklum lah ojol. Iya. Kalau agak ngebit, gak dapet apa-apaan. Wih. Kan gitu. Wah, panas-panas gini. Ngopi-ngopi. Wih. Wih, asik gini. Ngopi. Mau habis. Bang, boleh lah Bang. Aku minum-minum. Ya, apa? Aku es. Yes. Aku belewah aja Bang. Nutrisari belewah. Boleh. Abang dari jam berapa nih Bang? Oh, Roy, sehat ya? Oh iya. Dari jam 12? Sehat. Halo. Jam 12 siang? Iya, ngopi. Ngopi ya? Ya udah betul lah ajakin ngopi juga. Aku es aja lah, panas banget. Dua order nggak dapat. Seharian ngebit? Seharian ngebit. Berapa order? Baru berapa order lah. Masuk nih sekitar. Bang Adin apa tadi? Aku biar ada kopinya, ada dingin-dinginnya. Good day aja. Oh, es good day dong ya? Iya, Mbak. Iya. Abang dari jam berapa nih, Bang? Dari jam 12 siang. 12 siang? Bang, rambutnya kecukupan. Keren nih, Abang. Pakai sepeda, jualan begini. Banyak mana. Ini modal sendiri apa bukan, Bang? Ini modal dari bos. Oh, dari bos. Kira-kira. Oh, bagi hasil. Yeah. Bagi hasilnya kira-kira minimal nih Bang, jelek-jeleknya tuh berapa Abang dapat? Kalau saya tuh gak target sedapatnya. Oh sedapatnya, tapi yang paling buruk deh, yang paling Abang tiap hari terima. Kalau yang paling buruk tuh cuma dapat rokok sama makan. Oh ya? Rokok sama makan dalam sehari? Iya. Yeah. Tapi bagusnya modalnya cuma dari bos sih ya? Dari bos. Sebanyak ini? Bagi hasil berapa persen? 50-50. 50-50. Apa ini semua bos punya ya? Bos. Jadi modal dengkol aja ya? Modal tenaga. Iya, modal ya, tenaga ya. Lah ya. Tapi ini abangnya single atau udah punya keluarga nih Bang? Udah. Oh udah punya keluarga. Kira-kira cukup gak Bang buat keluarga? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup ya. Setiap hari tuh? Setiap hari. Dari siang, dari pagi? Dari siang sampai jam 12 malam. Hebat. Jam 12 malam, keren ya sih. Berarti nggak perlu masak ya Bang? Ini semua yang masak dari bos-bosnya? Kalau awal berangkat, maksudnya kalau pas mau berangkat jualan tuh bawa dari rumah. Kalau habis dari sini, di sini ada juga yang jual. Kayak air panas, batu, es batu. Oh cari sendiri udah ya? Makasih ada. Bang. Berarti ngidernya di area sini atau kemana-mana nih Bang? Area Tamrin sama GI. Oh dibatesin? Di luar itu enggak? Enggak dibatesin, cuman kebiasaan saya. Oh itu tergantung dari kitanya? Tapi kalau mau keluar dari sini boleh? Boleh. Oh gitu. Enak. Oke lah. Jadi ya Bang, kita ngopi dulu nih Bang. Iya, biar seger. Kita duduk nih ya. Oke. Enak banget nih Bang. Belum dapat orderan, udah makan nih Bang. Makan yang penting. Kalau gak ngisi mulu, aduh ribet. Gak ada sakit kita. Kirain kalau gak dapat orderan, kita gak makan. Salah ya Bang? Makan lah, kan masih ada yang udah dapet sisa kemarin. Oh. Gitu. Deposit, ya kan. Si bawa modal lah, ya kan. Buat makan, buat bensin, apa. Nah, kadang narik setengah hari buat nutupin itu dulu tuh. Oh. Kalau dapet. Ya? Buat nutupin, ya. Buat nutupin bensin dulu. Isi perut. Gitu kan. Gitu tuh. Di rumah aman tapi? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya syukurin aja sih. Tapi gini loh Bang, maksudnya di sekarang nih menurut Abang menjadi ojol yang dulu sama yang sekarang kira-kira gimana? Wah jauh drastis. Jauh.
Dulu saya di Ojo itu 2015. 2015. Masih pembayaran tuh ada dua. Maksudnya? Satu masuk deposit, satu terima cash. Ada dua sistem pembayaran. Kayak misalnya, jadi masuk deposit 10.000, cashnya juga kita terima tergantung jarak tempuh. Oh gitu. Yang kita terima. Minimal 25.000. Iya. Kalau sekarang? Sekarang, waduh jauh lah. Sekarang ini gimana ya? Ya asal, ya mau nggak mau ya udah kita jalanin aja, ngikutin aja. Sekarang. Ada ini nggak sih maksudnya capek gitu? Lelah sih. Sebetulnya kalau mau dipikir, kalau ada kerjaan lain mendingan cari solusi ke yang lain lah, nggak bisa kalau sekarang ini gimana? Berat, modalnya cuman semangat aja itu, modalnya cuman semangat. Ya karena kan saya juga tahu dan saya juga pernah nih bang, apalagi saya di kar ya gitu. Perbandingan dulu dengan sekarang memang berubah banget ya gitu dari segi penghasilan. Tapi kalau dulu ibarat kata mendingan saya jadi ojol dapat penghasilan sama seperti karyawan, tapi kalau sekarang ya kan bahkan lebih. Tapi kalau sekarang mendingan saya kerja dibandingkan saya jadi ojol, kecuali masih main-main mungkin ya bang. Kira-kira nih bang dulu saya masih di Petroil, saya masih kerja Petroil di Graha Mandiri lantai 31 itu kantor saya. Oh, yeah. Ini menarik. Kok bisa? Iya. Saya lihat di ojol kok, wow, ojol luar biasa sih, bilang penghasilannya, wis. Amazing gitu kan. Yeah. Gila, seminggu bisa dia ngambil uang 2 juta. Iya yeah, sih. Iya kan? Saya coba daftar. Begitu saya jalanin, wow, luar biasa. Lebih dari gaji aku ini, ya kan? Itu level apa tuh? SMA atau? SMA. Lebih? SMA. Saya SMA. Cuman kan kalau mau saya pakai ini kan tarbiyah saya. Iya, jadi iya. Saya pakai di SMA, ya kan? Gaji saya pada waktu itu berapa sih? Masih 3 juta setengah. Ya kan? 3 juta setengah itu 2014. Ya, 2015. Begitu saya coba di ojol, wih, lumayan di ojol sih bilang. Akhirnya saya desain. Asik. Seru ya bang? Asli, saya desain, saya berani. Saya juga ngalamin. Saya karena juga begini, kenapa saya desain. Dulu seneng dengar, sekarang ngeri dengar ya. Yeah. Kenapa gini, saya dulu kepala staf kendaraan, wow. Operasional. Wih, keren banget. Jadi keluar masuk mobil tuh saya, ada dan saya. Resign demi ojol ya? Iya. Yeah. Karena begini, tanggung jawab saya berat di situ, satu di kantor, dua. Jadi saya kalau mau ke kantor ke tempat bos saya dulu. Saya bawa mobil bos saya, nganter bos saya ke kantor. Oh gitu. Iya, jadi motor tuh enggak sampai kantor. Motor tuh sampai rumah bos. Rumah bos doang. Pulang balik ke bos lagi, baru tuh pulang ke rumah. Jadi bos mau rapat. Jadi dua ganda kerjaan saya, kayak pribadi sama kantor. Tapi gaji saya gaji kantor. Begitu saya di ojol, wih asik. Itu di luar insentif padahal. Iya. Saya Sabtu Minggu libur, tapi bos tuh lebih percaya saya ketika saya bawa kendaraannya tuh lebih percaya ke saya. Terus nikmatnya berapa lama bang jadi ojol? Nikmatnya berapa 2015, 2016. Sampai COVID kali ya bang? Oh enggak. Oh. 2017. Udah kesana-kesananya tuh udah. Berarti 18 dong. Udah. Apalagi semenjak COVID berat, ya. 2000 berapa ya? Terakhir itu yang ada bonus 180 tuh asik. Oh tuh. Iya. Oh iya, bonus 180 tuh asik. Wih, asik nih. Saya bisa sampai target tuh sehari itu minimum saya pendapatan 300 maksimal sampai bersih gope. Ya? Bersih itu. Itu sehari. Iya, maksimal bersih sampai ya? Gope. Udah makan minum sehari. Jadi lebih dari makan. UMR dong. Wah, itu masih oke tuh. Masih ada bonus. Begitu kemari bonus habis-habis. Pas bonus udah mulai hilang-hilang. Nah, itulah sudah. Kan diganti, insentif katanya. Iya, tapi istilahnya. Udahlah. Sampai kemari. Ya udah, modalnya cuma semangat aja. Iya. Hanya untuk menyambung hidup mungkin? Hanya untuk menyambung hidup. Habis gimana? Sekarang cari lapangan pekerjaan aja sulit. Iya. Tapi biar bagaimana juga, ojol kebutuhan sih.
Iya sih. Ojol kebutuhan. Sekarang jangankan ojol itu sendiri, yang sudah bekerja aja ngojol masih. Iya, ya? Karena memang mungkin kalau hanya untuk sambilan iya, is okay, tapi kalau untuk kayak kayak fokus ya di situ. Fokus ya di ojol atau uangnya itu hanya untuk gaji tetap itu enggak mungkin ya sekarang ya. Berat banget lah, apalagi yang udah punya keluarga nih gitu. Kalau untuk lajang mungkin ya. Kalau untuk lajang yang masih single, pelajar gitu, pas okay lah. Pas banget. Saya ngebeat enggak pakai aturan. Ya. Bisa enggak pulang. Oh ya? Iya. Saya sebetulnya ngebeat nih mau dibilang ngalong ya ngalong, mau dibilang ngebolong ya ngebolong. Hebat. Iya. Tapi pendapatannya lebih banyak kalau ngalong. Enggak, kenapa? Kadang-kadang saya enggak pulang karena saya belum sampai target. Oh gitu. Sampai segitunya. Iya, saya enggak pulang ke saya karena belum sampai target. Sampai target itu enggak sampai. Pulang sudah keberat. Begitu di rumah tanya, seharian hari kemana aja lah. Dia enggak pikirin dukanya suami seperti apa. Ya, gitu. Sebenarnya kalau istri yang lain, kalau anaknya minta jajan, nah itu sakit kepala. Iya, alhamdulillah sih, gitu loh. Nah, yang penting kita pelayanan sama customer tuh baik, pasti customer tuh punya hati. Iya sih. Gitu loh, ada tips gitu kan. Misal kita bayar aja pelayanan, tapi alhamdulillah kalau mau dicek dicek akun saya bintang okay. Tip masuk okay. Minimal 2.500 5.000 sampai 100.000 adanya. Iya, sering tuh saya. Tip 1.000 emang masih ada? Masih ada. Tapi sekarang saya belum pernah dapet tip 1.000 ya. Saya tip 2.500 minimal 2.500 ya, mungkin kalau ngasih uang tip 1.000 tuh karena ngepas kali ya biasanya atau salah ketik kadang-kadang mereka buru-buru ya. Bilangnya mau ngasih tip tapi ternyata enggak. Itu lebih banyak lagi yang lupa. Tapi ya di ojol nih kita sebagai driver online ikutin sistem aja sih, ikutin sistem keluar tepat waktu ya kan, keluar tepat waktu, selesai tepat waktu, ya insya Allah ya bagus ya. Tapi kalau kita mau dengan cara kita sendiri ya sudah ya, tanggung resikonya sendiri. Paham. Tapi kan ojol ini kan cuman mitra ya bang ya, mitra, awalnya betul. Awalnya ya istilahnya seperti ojek yang lain lah ya gitu, jadi kayak jasa yang dibikin aplikasi ya. Kan jadi kalau dibikin kayak terlalu banyak peraturan menurut Bang Apin sendiri ya? Waduh, kalau terlalu banyak peraturan sekarang gini deh, regulasinya aja dulu. Terus sebetulnya sih mau dikasih tarif berapapun sebetulnya nih, mau 20.000 pun, mau berapapun, kalau potongannya besar sama aja kita. Ya. Yang penting potongannya itu loh. Potongan itu kan berarti dari hasil kita kan, dari jerih payahnya yeah, kita, yeah, keringatnya kita, yeah, gitu. Iya. Yeah. Itu dipotong untuk dipotong ke kantor. Sama aplikator. Iya, gitu berangkatnya kan ke kantor lah. Coba ya, kalau potongnya yang dikurangin, kita mungkin masih ada napas. Masih ada napas. Oh. Jadi kalau mau bicara tarif, mau tarif berapapun, tapi kalau potongannya lebih besar, apa aja. Jadi nggak semangat ya. Iya. Mending sekarang nggak usah bicara tarif, tolong potongannya di diakalin, press gitu, di press gitu, seperti itu. Jadi memang kenapa saya bicara, saya merasakan, teman-teman merasakan semua, yeah, merasakan semua, seperti itu. Jadi tidak hanya satu atau dua ojol yang merasakan, mungkin yeah, ini dari bentuk suara-suara ojol lainnya. Yeah. Potongan lumayan. Iya, patut dipercaya karena yang ngomong adalah ketua umum. Oh iya, ketua umum apa nih? Komunitas Kuda Liar Penggilingan. Penggilingan. Kuda ketua liar, umum penggilingan. Salah satu ketua umum yang nggak pernah diganti. Oh ya, udah ya, berapa lama nih? Dari 2015. Karena kepemimpinannya dianggap 2000 mumpuni 23. Besok udah 2024 loh. Ya, gitu. Hebat. Keren banget sih. Ya memang berawal dulu kenapa kasih nama Kuda Liar tuh. Kuda Liar tuh sebetulnya saya. Kuda tuh kendaraan saya tuh liar, bolang kemana-mana. Oh. Saya belum kenal ngalong pada waktu itu. Belum. Jadi ngalongnya ngalong sekarang-sekarang ini? Belakangan karena ini. Karena begitu target, saya ya, siang kagak dapat, sore kagak dapat. Malamnya saya ajar. Makanya mohon maaf kalau sampai dibatasi waktu itu. Aduh. Tapi sorry nih bang, karena abang singgung soal pembatasan waktu. Ah, sip.
sebenarnya bukannya dari 2019 sudah ada pembatasan. Artinya begini, pada saat kita sudah terlalu over, kan ada teman-teman kadang-kadang yang dia tukeran. Jadi saya jalan 12 jam, teman jalan lagi 12 jam. Jadi di akun tuh terbaca 24 jam. Nah, oleh aplikator 2019 sebelum COVID itu sempat dibatasi. Otomatis off. Cuma belum banyak dirasakan oleh teman-teman. Nah, pembatasan yang disarankan oleh DPR atau DPRD itu? Menaker, apakah Menaker ya, sorry. Lalat, apakah itu yang disamain dengan yang sudah dilakukan aplikator atau dibatasin lagi seperti yang kemauannya Menaker? 8 jam kerja. Atau gimana nih? Yang berhubungan langsung nih. Saya sendiri yang di lapangan ya. Saya punya aplikasi. Kalau umpamanya sebetulnya pembatasan waktu itu 12 jam itu seperti apa? Karena saya dibilang 12 jam, saya keluar jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Di atas jam 12 malam saya aja masih dapat order, malah gacor. Nah, artinya batasan sejak kapan dimulainya itu yang sulit diterapkan. Seperti itu. Mungkin oke-oke aja. Mungkin gini loh, ini garis tengah ya. Mungkin karena ojol itu adalah sebuah mitra atau sebenarnya kan kayak ojek-ojek lainnya ya kan, yang ibarat kata ojek itu pernah nggak sih ada peraturan? Belum. Baru ada permen. Enggak, maksudnya ojek. Nggak ada dong, gitu kan. Tapi kan mungkin 12 itu kan termasuk kinerja ya. Kinerja berarti dia berproduktivitas selama 12 jam atau minimal 8 jam kerja, benar nggak? Iya dong. Nah, karena ojek itu yang paling banyak di maksudnya yang banyak masuk itu istilah kata ojek itu jam waktunya bebas. Ya kan, lo mau on mau off itu suka-suka kita dong ya kan. Jadi disitulah maksudnya ojol-ojol ini merasa sorry tampil makan ya okay, merasa gini loh, ngapain dibatasin kan, kadang ada yang istilahnya yang on pulang kerja ya, atau betul. Yang cuman sambilan gitu kan. Jadi maksudnya itu jangan terlalu okay lah kalau 12 jam onnya 12 jam tapi nggak perlu dibatasin dari jam sekian ke jam sekian ya, gitu. Memang benar, setuju kalau itu. Iya, artinya secara manusia juga harus ada batas tenaga. Iya ada batas tenaga, tapi kan kalau ditetapkan dengan harus jam ikut 7 jam kerja umum berarti dia harus menciptakan undang-undang cipta kerja dong. Mirip cipta kerja. Ya, mirip dengan cipta kerja gitu. Karena sudah harus tepat dengan persyaratan bukan mitra dong berarti ya. Undang-undang tenaga kerja. Iya, berarti bukan mitra lagi jatuhnya, benar enggak dong? Ya. Gitu. Berarti kalau lihat dari situ ada uang lembur ya. Iya, gitu ada. Tapi dilihat dari sisi ini juga. Kadang gini. Kebutuhan di rumah ini luar biasa untuk biaya pendidikan. Oh benar banget. Belum lagi rumah yang masih ngontrak, motor yang masih ngangsur. Mayoritas. Ya, seperti itu. Jadi kita ngebit nih, ya kan, dari order. Itu pamanya dari jam 7 pagi. Bisa masuk order tuh bisa jam 9 sampai jam 10. Ada jam 11. Ada bisa sampai jam 11. Ya. Ambek kadang sampai jam makan siang, gue dari pagi belum bunyi-bunyi, lapar banget bunuh, gue belum mau punya duit gue beli bensin. Kadang-kadang saya ngalamin seperti itu loh. Mau ngopi aja takut. Saya punya duit nih pas-pasan nih dari rumah nih. Gue buat makan ibaratnya nanti nih gak ngisi bensin. Kalau saya ngisi bensin saya gak makan. Jadi, hitungan lagi, saya ngisi bensin aja kali dapat saya nanti buat makan. Ya, gitu kan. Pertaruhan hidup. Iya, ada mau perpanjangan hidup. Gitu. Iya, kadang-kadang jiwa nih kita kalahin. Betul. Ya. Ya gitu loh, demi apa ya? demi kehidupan buat yang seperti itu, akhirnya kita ngalah. Kadang-kadang itu dilema tuh ya, kadang orang mikir makannya makan tapi yang penting betul. Nah kenapa ya? Sampai 12 jam itu kita cuma beberapa order, seandainya nggak dapet itu sore masih kita lanjutin lagi untuk bisa menutupin kebutuhan, untuk nutup dulu. Iya, untuk nutupin kebutuhan. Kadang-kadang ada yang sifatnya urgen, anak sakit atau bagaimana oh, iya, seperti itu. Tadi kalau saya hitung kasar 6 sampai 8 jam pertama kita narik itu kalau kondisi sekarang, kalau dari kita abang sebenarnya cuma gua dapat bensin sama makan gua dulu. Iya. Ya dong. Iya. Kita belum mikirin untuk rumah.
lo. Sisanya ini yang masih perjuangan. Iya. Bahwa pembatasan jam kerja ini yang iya. bukan hal yang main-main nih. Iya. Kalau dibatasi gitu. Iya. Gila-gilaan nih kalau sampai dibatasi ini ya kan. Iya. Begitu kita mau ngambil buat kebutuhan rumah, selesai. Selesai. Atau tiba-tiba di off gitu karena peraturan kan. Nah, inilah. Berarti enggak masuk akal lah ya. Harusnya yang membuat peraturan itu ini dulu. Saya setuju, Bang. Saya tidak setuju itu dibatasi. Kenapa? Harusnya. Dia, kan yang di lapangan itu seperti apa? Ada satu juga. Kalau sampai itu dibatasi berarti akan ikut aturan undang-undang tenaga kerja. Iya. Kalau kita jalan di luar jam kerja, dikasih uang lembur. Memangnya aplikator mau ngasih uang lembur kan enggak? Kan bukan tenaga kerja. Iya, gitu. Karena kan status awalnya kita cuma mitra gitu kan ya. Mau lu mau join syukur enggak ya udah. Iya. Itulah mau, perjuangan. Mau ikut aturan tenaga kerja. Ini akan ada banyak orang yang usianya di atas 55, 60 bisa ke laut semua mereka. Mm-hmm. Batas usia kerja selesai. Betul enggak? Mm. Kayak kita-kita nih enggak lama lagi nih berarti kan. Sorry nih, saya ambil makan. Santai, iya, santai. Apa-apa, Bang. Dari pagi. Ah, tuh. Iya, perjuangan ojol. Jadi mungkin ada saran atau istilahnya yang mau jadi ojol sekarang ya, kalau cuman buat usia mental lah. Kalau cuman buat ya sambilan-sambilan, oke lah. Atau sambil menunggu kerja atau masih dapat backingan-backingan, oke lah jadi ojol. Tapi kalau misalnya menjadi penetapan kayak kehidupan, mendingan tunda dulu deh, cari yang lain. Saran saya, boleh dong, ya kan? Oke, oke, gitu dulu. Selamat menikmati untuk Tung Martin dan juga untuk Bang Roy. Oke, terima kasih. Salam santun, salam satu aspal.